Halo sobat YouTube semua, kembali lagi bersama saya. Di video ini saya akan berikan tutorial kepada kalian, yaitu cara mengatasi aplikasi yang tidak terinstal ya, seperti ini, atau aplikasi yang tidak terpasang. Jika kalian pernah mendownload suatu aplikasi yang saat kalian menginstalnya dan akan tampil seperti ini, saya akan berikan tips atau trik kepada kalian supaya bisa terinstal kembali, teman-teman ya. Oke, perhatikan, jangan di skip videonya ya. Seperti ini, di antara kalian semua pasti pernah mengalami aplikasi yang tidak terinstal seperti ini. Sebenarnya tidak terlalu sulit, teman-teman. Yang pertama-tama kita kembali dulu. Yang pertama-tama ya, cara ini bisa dilakukan untuk HP Oppo dan Realme, karena di saat ini saya menggunakan HP Realme. Jadi kalian bisa menyesuaikan saja ya. Ini trik ini hanya untuk HP Realme atau Oppo ya. Yang pertama-tama kalian pastikan dulu ini memori internal itu harus masih tersisa ya, atau masih ada, dan jangan sampai penuh. Yang kedua, kita lanjut ke pengaturan. Kalian masuk ke pengaturan seperti ini ya, ini masuk pengaturan seperti ini. Sudah, kita geser ke bawah, kita geser ke bawah, cari menu ini, perangkat dan privasi ya. Lihat, perangkat dan privasi, kita klik. Oke, kita pilih yang menu sumber tidak dikenal ya. Ini seperti ini menunya, sumber tidak dikenal. Kalian centang semua ya. Ini tadi kalian naroknya di mana? Sini saya naroknya di manager file. Jadi kita pilih yang manager file. Ini perangkat dan privasi. Terus sumber tidak dikenal, kita cari manager file ya. Manager file. Ada enggak? Oh, manager file nggak ada. Oh, ini dia nggak ada, ini manager file ya. Klik di sini. Nah, ini izinkan manager file menginstal aplikasi. Kita klik izinkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi. Saya akan coba menginstal aplikasi random ya. Terserah kalian aplikasi apa. Ini untuk bisa semua untuk aplikasi. Saya taruh di Movies. Nah, ini biasanya itu aplikasi yang logonya seperti ini. Ini saya menggunakan YouTube Go contoh saja, yang ada tampilan Android seperti ini. Ini tidak bisa diinstal, teman-teman. Jadi saya akan praktekkan langsung di HP ini ya. Kita menginstal aplikasi YouTube Go, klik install ya, seperti ini. Kita install langsung saja. Kita tunggu sebentar. Oke, teman-teman, nih aplikasinya terinstall ya, terinstall semua, aman ya. Gimana teman-teman, kalian bisa mencoba trik ini. Oke ya, ini aplikasi terpasang, kalian bisa lihat. Oke, semoga bermanfaat di HP kalian. Jika trik ini berhasil, teman-teman ya, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mantap.